di duniaku, teman-teman. Ayo masuk ke dalam. Tidak, barusan aku mimpi aneh. Lah, kok sama? Tadi aku juga mimpi buruk, mimpinya creepy dah. Aku melihat restoran terus ada... Ada ayam babon kan? Kok bisa gitu ya? Kenapa mimpi kita bisa samaan gini? Gak tahu deh. BTW, kita di mana ini? Lihat ada dispenser. Ah, biasa aja itu mah. Bukan yang itu, yang sebelahnya. Tuh, kayak peta gitu. Kayaknya barusan bukan mimpi sembarangan deh. Iya juga sih. Aku juga ngerasa gitu. Hey, siapa yang nyalain TV? Halo pemirsa, selamat bergabung. Kalian adalah penghuni baru di sini. Nah, itu dia. Ayam babon yang ada di mimpiku, kok bisa dia masuk TV ya? Itu bukan acara TV, itu rekaman, Ege. Udah, jangan bingung. Yang jelas sekarang kalian ada di duniaku. Sekarang aku mau kenalin karakter di Kroki nih. Siap-siap ya. Yang pertama ada Jackson Jekyll, si paling cowboy. Lalu Rufus Ribbit, si paling kodok. Selanjutnya ada Polar Prince, si paling raja. Terakhir Barney Wiverton, si paling tukang. Sebenarnya masih ada lagi, tapi masih rahasia. Jadi mereka semua karakter di tempat ini, sama kayak Smiling Creature dong. Iya, benar banget. Mereka karakter di restoran ini. Hah? Restoran? Emang iya? Iya dong, kita jualan fried chicken yang pasti terenak di dunia. Ngomong-ngomong, kalian mau nyoba nggak? Boleh juga. Kebetulan aku lapar nih. Wah, ayam goyeng. Betul, ayam goyeng. Kayaknya enak tuh. Segigit gak ngaruh kali. Udah ngiler banget nih soalnya. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo sikat. Nyam. Enak. Enak banget ya, mecinnya berasa banget nih. Iya, gak ada nasi apa ya, biar kenyang gitu. Silakan, makan sepuasnya. Semuanya buat kalian. Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Fried chicken itu spesial. Karena apa? Karena setelah kalian makan itu, kalian akan berubah jadi karakter Kroki. Apa? Ayo, apa? Berubah? Masa makan fried chicken aja jadi berubah? Fried chicken bukan sembarang fried chicken. Asal kalian tahu, mecin itu emang bikin gurih. Tapi itu adalah formula khusus. Kami telah membuat eksperimen ke fried chicken itu. Bagi yang memakannya, DNA-nya akan bermutasi dan dia akan menjadi monster. Siapa lagi kalau bukan monster Kroki dong? Gimana? Keren kan? Aku tahu kalian pasti gak sabar untuk berubah. Tunggu aja. Dalam hitungan menit kalian akan jadi karakter Kroki. Mantap. Ya udah, makan lagi aja fried chicken-nya. Makan sepuas kalian. Berhenti dong, Day. Jangan makan lagi. Emang kamu gak dengar tadi apa yang dibilang ayam babon itu? Mendingan sekarang kita pergi dari tempat creepy ini. Aku gak mau berubah jadi karakter Kroki. Kan kocak. Kita ini udah monster. Masa berubah jadi monster lagi? Catnap bener. Ayo, sekarang kita cari jalan keluarnya. Teman-teman, kenapa ini? Tolong aku, teman-teman. Waduh, tidak, Dog Day. Kenapa sih, Dog Day? Catnap, Crafty. Tidak. OMG, demi apa? Sekarang aku berubah jadi Jackson Jekyll. Tenang, jangan panik. Ayo, kita berpencar. Cari pintu keluarnya. Yang nemu duluan, kasih tahu ya. Sial, ini semua gara-gara ayam babon itu. Awas aja, nanti kalau ketemu aku cabutin bulunya sampai botak. Aku kesana. Aku kesini. Di mana ya? Itu pintu kan? Yes, itu dia pintu keluarnya. Kok susah ya? Mau kemana, Krusty Krab? Percuma aja, pintu itu nggak akan bisa kebuka. Pintu itu, pintu ajaib. Halah, pintu ajaib apaan? Cuma pintu biasa aja ini mah. Baiklah kalau gitu, terpaksa aku akan mendobraknya. Biar kecil-kecil gini, tenagaku kuat juga loh. Oke, 1, 2, 3.
Aduh, benjol deh. Apa ini? Tidak, sepertinya aku akan berubah juga nih. Tidak, aku berubah sekarang. Aku harus buru-buru keluar dari tempat ini sebelum semuanya terlambat. Kayaknya ini pintu keluarnya deh. Ini mah kebon. Sial. Wala-wala, kenapa ini badanku gemeteran gini? Hah? Weh. Yuh, apa ini? Lidahku jadi melar gini. Kayaknya aku berubah jadi kodok deh. Iya, benar banget. Kamu sekarang jadi Rufus Ribbit. Bagus-bagus. Kalian bertiga udah jadi karakter Loki. Kalian akan tinggal di tempat ini selama-lamanya. Enak aja, aku gak mau. Iya. Tunggu aja, ayam babon. Aku akan menemukanmu. Iya. Woi, ayam babon. Di mana kamu? Ayo keluar. Aha, kayaknya di sana. Sial, gemboknya banyak banget. Di mana gembokannya? Tapi nggak masalah. Aku kan punya kuku tajam. Rantai-rantai itu pasti bisa aku putusin. Bersiaplah, ayam babon. Percuma aja, Dog Day. Kamu nggak akan bisa memutuskan rantai itu. Itu adalah rantai baja super kuat. Udahlah, mendingan kamu pasrah aja. Sebentar lagi kamu akan berubah sepenuhnya menjadi Jackson Jekyll. Dan setelah itu, kamu akan menuruti semua perintahku. Sorry ya, aku nggak sudi. Lihat aja, aku akan membuka pintu itu. Dan aku akan menghempaskanmu, Koki. Tidak. Kan udah dibilangin, gak percaya sih. Tidak. Aduh, di mana sih jalan keluarnya? Udah 100 pintu, tapi gak ketemu juga. Ya ampun, apa aku akan terjebak di tempat ini selama-lamanya? Apa? Kok ketutup? Barusan aku lewat situ loh. Hey, kuda albino. Apa? Tidak. Ciluk. Tidak, jangan. Pergi dariku. Aku tidak akan melepaskanmu. Jangan lari kamu, kuda albino. Gimana nih? Aku belum juga menemukan pintu keluarnya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain udah nemu. Aduh. Wah. Iya, kenapa aku nyungsep kesini? Apa itu? Ini benda aneh apa lagi sih itu? Wop, hampir aja. Kalau sampai nyemplung, aku bisa jadi tempe goreng ini. Tempat ini kayak permainan The Floor is Lava deh. Apa itu? Kunci? Mungkin itu kunci pintu keluarnya. Aku harus mengambilnya. Tapi aku harus hati-hati. Aku nggak mau nyemplung dan metong. Baiklah. Oke, tinggal satu lompatan lagi. Hiya. Nah, ini dia kuncinya. Akhirnya aku dapat. Sekarang tinggal cari pintunya. Tanam. Hahaha, teriaklah sepuasnya. Meskipun itu percuma, gak bakalan ada yang mau menolongmu. Terima aja takdirmu menjadi anggota Loki. Kamu akan di tempat ini selama-lamanya. Ogah, aku gak sudi. Lihat aja, aku dan teman-temanku akan keluar dari tempat ini. Sial, tinggi banget. Gimana nih? Mahlo, udah nyerah aja. Kamu gak akan bisa lari lagi, Krestikon. Waduh. Wow. Lihat apa yang aku punya. Sepertinya senjata ini punya kekuatan hebat. Baiklah, makan nih. Wah, dingin. Jadi es balok gak tuh? Keren juga nih senjatanya. Apa itu? Kotak apa ya? Sepertinya ada hadiah buatku. Hah? Kunci?
Mungkin ini kunci pintu keluarnya. Baiklah, tinggal aku cari pintunya kalau gitu. Aduh, siang. Berenang di kolam bola, mana bisa. Tapi gimana pun caranya, aku harus keluar dari sini. Aduh. Tidak, lepaskan ekorku. Waduh, kenapa lagi nih? Kok aku merasa aneh? Tidak. Apa ini? Webek. Hei, lihat itu. Ada kunci. Woi, Catnap. Kamu udah berubah jadi kodok ya? Sepertinya waktu kalian udah habis. Kalian semua udah berubah jadi karakter monsterku. Selamat bergabung. Ayam psikopat. Teman-teman, sepertinya kalian semua telah berubah juga ya. Iya, Catnap, bener. Tapi lihat deh, aku dan Dog Day punya ini. Lah, aku juga punya nih. Teman-teman, sepertinya aku tahu harus kemana. Ayo, ikut aku. Nah, itu dia. Ayo kita buka gemboknya pakai kunci-kunci ini. Wah, salut. Kalian bisa masuk ke tempatku. Tapi kalian mau ngapain? Kalian cuma mengantarkan nyawa aja. Sebenarnya kalian dikasih pilihan enak, gabung bersama aku di tempat ini. Tapi sepertinya kalian menolak ya. Baiklah, kalau gitu gak ada cara lain. Kalian semua akan aku lenyapkan. Asal ngemeng aja, kita gak bakal nyerah gitu aja. Rasakan ini. Sial, hampir aja. Woi, ayam babon. Tidak, sial. Nyerah enggak? Kalau enggak, kita cabutin bulumu sampai botak nih. Ampun, aku menyerah. Aku kalah. Ya udah, kalau gitu sekarang kembalikan bentuk kita. Lalu pulangin ke rumah kami. Oke, tenang. Kalian akan aku sembuhkan. Obatnya ada di ruanganku. Itu, di sana. Ambil aja. Masuk ke dalam sana. Apa? Masuk ke sana? Iya kawan, masuk aja ke dalam. Aku udah gak kuat lagi nih. Pokoknya aku akuin kalian semua emang hebat. Aku mohon lepaskan aku ya. Kalian boleh kembali ke dunia kalian. Baiklah kalau gitu. Ayo teman-teman, kita ambil obatnya. Hati-hati kawan, tempatnya agak sedikit gelap. Aku lupa pasangin lampu soalnya. Di mana obatnya? Tahu nih, aku gak ngeliat apa-apa deh. Gelap banget di sini. Hahaha, dasar bodoh. Mana? Iya, nggak ada apa-apa. Bagus, syukurin. Kan udah ku bilang, kalian nggak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kalian akan tinggal di tempat ini selama-lamanya. Hihihi.